Waalaikumsalam. Udah pulang, Kis. Sini, Nak. Ini Umi lagi makan takol, Kak. Sambil lihat ada poster festival Betawi nih, kameranya. Beli apa? Kameran apaan, Mi? Kameran kesenian Betawi. Itu babakan. Ini pameran Betawi, Kak. Ini namanya apa, Umi? Ini namanya kapur. Nih, Umi cobain ya. Gimana rasanya? Enak, Bilki suka. Enak, Kak? Ini tuh makanan khas budaya Betawi. Umi suka banget sama makanan ini. Bilkis, nanti kamu kalau udah gede, kamu harus bisa melestarikan budaya sendiri, budaya Betawi. Betawi itu punya banyak banget kebudayaan yang harus kita dilestarikan. Salah satunya ini, kerak telur. Makanan khas Betawi. Nih, Umi bilangin ya. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus bisa melestarikan budaya sendiri. Kamu itu nggak boleh lupa sama warisan budaya. Ingat nih, paling penting, kamu itu nggak boleh dijajah sama budaya barat. Dan yang paling utama lagi, kamu tuh harus bisa menjaga kelestarian budaya. Coba dari hal-hal yang dari terkecil, hal yang paling sederhana. Mulai dari kemarin, hari ini, dan sampai kapanpun. Iya, Umi, Bilkis tidak akan lupa sama budaya Betawi. Bahkan, Bilkis kalau lihat kerak telur, Bilkis jadi keingat Umi. Umi cicipin dulu ya, Nak. Iya, Umi. Darling. Balik. Beli apa, Neng? Bang, ada earphone yang kecil aja deh. Ada, Neng, di rak nomor 2. Bentar, Abang ambilnya. Ya, itu boleh di 2.
kapan lagi, Neng? Ya, berapa ini? Tuh, 2000 aja. Mau kemana emang, Neng? Mau kerja? Pagi-pagi? Iya, mau kerja di sales. Saya tumpah bangka, kan? Ya, apa, Neng? Jelasin budaya Betawi ke pengunjung. Tangkep, Neng. Jangan kayak abang, ya? Oh iya, makasih, Neng. Iya, apa sih? Ih, gayanya udah kebarat-baratan banget. Baju, klasis. Satu sampai tiga lupa. Titanium. Dia kayak band Inggris, Neng. Oh, emang lagunya gimana? It's my life. Gak pantas dong. Mending pakai brand Betawi, dengerin lagunya Benyamin dah. Bagus-bagus. Ya udah dah, ntar ayo dengerin ya. Mantap. Ya bang, saya berangkat dulu ya. Hati-hati, Neng. Makasih. Siap, sama-sama. Woo! It's my life. Aku Bilkis, jadi hari ini aku yang bakalan nemenin kamu buat muter-muter di Museum Betawi ini ya. Jadi kalau saya mau tanya-tanya bisa aku, dan mungkin kita bisa langsung tur ke museumnya aja. Oh iya, boleh. Kesana ya. Suara nggak terlalu sama, tapi setidaknya kita tahu bagaimana secara kasar suara dari beberapa musik kita. Nah, kalau asinan Betawi ini isinya beberapa sayuran, kan?
Bilqis kalau lihat kerak telur, Bilqis jadi keingat Umi. 20 ya, Pak. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus bisa melestarikan budaya sendiri. Kamu itu nggak boleh lupa sama warisan budaya. Ingat nih, paling penting, kamu itu nggak boleh dijajah sama budaya barat. Dan yang paling utama lagi, kamu tuh harus bisa menjaga kelestarian budaya. Coba dari hal-hal yang dari terkecil, hal yang paling sederhana. Assalamualaikum Umi, Bilqis sudah wujudin kemauan Umi ya untuk terus lestarin budaya Betawi. Tadi Bilqis habis beli kerak telur, terus langsung keinget Umi. Makasih ya Mi, udah jadi bagian terpenting di hidup Bilqis walaupun gak lama tapi berharga. Perasaan kayak baru kemarin Umi siapin Bilqis kerak telur. Sekarang Umi udah tenang bahagia di sana dan Bilqis pun berusaha bagian Umi dari sini. Tentang kemarin dan hari ini, bagi Bilqis semua tetap sama dan berharga. Karena sejauh apapun Umi, sejarah apapun kita ngobrol, Umi tetap ada di hati Bilqis. Audio Jungle.